BCA merupakan bank dengan pelayanan digital terbaik di Indonesia, menurut Indonesia Banking Award 2017. Untuk menjadi bank yang terbaik, BCA selalu berupaya untuk memiliki SDM yang berkualitas. BCA banyak mengadakan kegiatan dan kompetisi untuk menciptakan individu-individu yang unggul. Wes, udah gak bisa lagi nih, pokoknya harus dipersiapkan dari sekarang. Halo, Vi. Vi, udah lihat email lu? Oh, tentang apa, Pak? Coba baca tuh, tentang Bia. Oh, tentang Bia. Persiapkan dari sekarang ya, Vi. Sebari informasinya ke semua teman-teman dan langsung jadwalin untuk COP sosialisasinya supaya kita bisa siapkan lebih awal. Oke, siap, Pak. Pastinya WCA Danur wajib dan bisa ikutan kan, Pak? Oke, okay. Oke. Okay. Thank you ya. Amazing friend. Go. Tuh Hendra tuh. Ahem. Kenapa? Ini itu tuh. Lihat. Oh, yang QCDMS. Gampang ya? Bingung. Keren. Ya udah, makasih ya. Semoga kita lancar dan benar enggak? Mantap. Hei, teman-teman, udah sampai mana nih? Bapak. Ini, Pak. Okay. Tinggal dikit lagi berarti ya. Iya, tinggal yang beresin sedikit-sedikit lagi aja. Oke ya, sukses ya. Semoga ya, cepat beres ya. Amin. Semoga lancar, Pak. Pak. Gagal.
baik. Okay. Ami, sini. Apa? Lihat. Kita masuk 30 besar. Ya lebay deh. Apaan sih? Menurut aku sih idenya simpel tapi ngena banget gitu. Kalau aku sih oke. Tunggu aja deh pengumumannya nanti. Teman-teman, ada berita gembira. Cabang kita terpilih masuk 12 besar finalis BIA 2016. Selamat ya. Nah teman-teman, sekarang kita harus lebih mempersiapkan lagi makalah kita untuk BIA-nya. Jadi, supaya kita lebih pede, kita harus mempersiapkan presentasi yang jauh lebih baik, kuasai materinya, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi. Ya teman-teman, kalian harus bisa lebih baik lagi. Tentunya saya dan Pak Isa akan mensupport kalian habis-habisan agar kalian bisa menjadi juara, dan saya yakin pasti bisa. Perjuangan tidak terhenti sampai di sini. Kesuksesan tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, tetapi datang dari keyakinan dan kerja keras kita sendiri. Tetap semangat, karena kami ingin menjadikan BCA Garut menjadi cabang inovasi.